Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Wahab bin Munabi berkata, tatkala Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam membaca di loh atau dalam kitab Taurat, beliau menemukan keutamaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lalu bertanya, "Ya Rob, siapakah umat yang disayangi ini yang aku dapati dalam loh ini?" Tertulis ada umat yang sangat disayangi oleh Allah. Apa jawab Allah Ta'ala? Mereka adalah umat Muhammad. Mereka rela dengan sedikit pemberianku. Dapat sedikit bersyukur. Maka aku pun rela dengan sedikit amal mereka. Aku masukkan mereka dengan ucapan La ilaha illallah. Dalam hadis kursi disebutkan firman Allah Ta'ala, La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. Kalimat La ilaha illallah benteng pertahananku. Siapa yang membaca La ilaha illallah dengan hati yang khusyuk, yang ikhlas, masuk dalam bentengku, dalam bentengnya Allah, aman daripada azabku. Nah, itu perbanyaklah membaca kalimat tauhid La ilaha illallah yang dibaca oleh para nabi-nabi, para rasul-rasul, para awliya Allah. Ini amaliah mereka. Tapi dibaca bukan sekedar di mulut, meresap ke dalam jiwa, raga, darah, daging. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Karena aku sembah, ku ibadati, ku taati, ku junjung tinggi hanya Allah. La ilaha illallah, la matluba bihaqqin illallah. Kada wadah meminta, wadah bergantung, wadah bersandar, wadah berhajat hanya kepada Allah. La ilaha illallah, la maujuda bihaqqin illallah. Tidak aku pandang diriku, alam semesta ini ada lagi. Nah, nampak hanya rahasia kebesaran Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, mintahul jannah, pembuka surga, benteng dari api neraka, dan penghibur di kubur, dan pengusir syaitan, dan penenteram jiwa, dan pembuka hijab antara hamba dengan Rabb-nya. Aku dapati, ya Musa, di dalam loh, satu umat yang dibangkitkan pada hari kiamat dengan rupa seperti bulan purnama. Bangkit hari kiamat, mukanya kayak bulan purnama. Apa yang Musa? Ya Rab, jadikanlah mereka yang di dalam kitab loh itu umat ulun, ya Allah. Apa kata Allah? Mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bangkitkan mereka pada hari kiamat kelak dalam keadaan bercahaya. Allahu Akbar. Musa ini terkenal nabi nan berdialog lawan Allah. Wa kallaballahu Musa taklima. Ya Rabb, ujar Nabi Musa, aku dapati di dalam loh satu umat yang serampang. Mereka ada di punggung mereka, pedang-pedang mereka ada di bahu mereka, mereka mengenakan sorban di kepala mereka, mereka berjuang di segala penjuru hingga mereka bunuh Dajjal. Jadikanlah mereka sebagai umatku. Apa jawab Allah? Mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kemuliaan dari umat Rasulullah
terdapatkan kitab lohnya Tauratnya dari Musa. Ya Rab, aku mendapati di dalam loh satu umat yang mengerjakan sholat sehari semalaman sebanyak 5 kali sholat di dalam 5 waktu. Pintu langit dibuka buat mereka dan rahmat turun ke atas mereka. Jadikanlah mereka sebagai umatku. Apa kata Allah? Mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab, ya Musa, aku mendapati di dalam lauh satu umat yang bumi dijadikan buat mereka sebagai masjid dan suci. Jadi di mana aja umat Rasulullah itu, bumi itu jadi masjid. Di mana aja itu sebenarnya enggak apa. Jadi di jalan kah, di padang pasir kah, di pahumaan kah, akan dibersih tempatnya kalah. Sebab masjid artinya tempat sujud, jadi bumi jadi tempat sujud umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta rampasan perang halal bagi mereka. Jadikanlah mereka sebagai umatku. Apa ujar Allah? Mereka adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab, aku mendapatkan di dalam Allah satu umat yang berpuasa karena engkau di bulan Ramadan. Lalu engkau ampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Jadikanlah kiranya mereka sebagai umatku, ya Allah. Aku, ya Allah, mereka adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab, aku mendapat di dalam lauh satu umat yang naik haji karena engkau ke Baitullah. Mereka tidak menunaikannya karena ada hajat. Mereka menangis karena engkau dan mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita baca sama-sama seakan-akan kita berada di Arafah, berada di Madinah, di Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Mereka, ujar Allah Ta'ala, adalah umatnya Muhammad. Ujar Nabi Musa, apa yang engkau berikan buat mereka karena itu? Aku berikan buat mereka ampunan. Dan aku berikan mereka syafaat buat orang-orang di belakang mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabb, jadi kita syukur ini. Ini belum kita ada di dunia. Zaman Nabi Musa, keadaan kita umat Rasulullah sudah dikabarkan oleh Allah dalam kitab Taurat. Ya Rabb, aku dapati dalam lauh satu umat yang memberi makan
ternak mereka. Mereka memohon ampun kepadamu. Seseorang dari mereka mengangkat satu suap makanan ke mulutnya dan belum lagi masuk dalam perut mereka, namun mereka sudah diampuni. Mereka memulai makamnya dengan menyebut namamu dan mengakhirinya dengan menyebut namamu pula. Jadi dalam kitab Taurat, satu umat yang bila menyuap balut sampai kaparut lagi sudah diampuni dosanya. Tapi syaratnya ketika menyuap tadi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini maaf permulaan orang, tapi amun hendak makan bismillah nyaman pian. Beri apa? Menjawab bismillah. Sambil hati diikat Allah. Sebenarnya dalam kutuk orang, mengunyah nasi itu paling bagus sampai 40 kali. Nah, kita paling 2 tabung. Atau mau jadi nata, mau jadi tetap, mau jadi darah daging, kok. Coba dihancur. Dan sebaiknya kalau makan nasi, jangan panas-panas. Itu masih ada kadar gulanya tinggi. Ya, didinginkan. Tapi yang juga kalau dingin banget, bayam pulang. Selesai makan, alhamdulillah. Amanat paman kawak, jadi amalan nama-nama ini, bismillah. Ada kali ada? Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Nah, isi waktu ya sama aja kan, isi ya tak berjalan juga, dia makan juga. Baik, setiap suapan bismillah, selesai satu suapan alhamdulillah. Biasalah menggaul ini. Jangan kan yang ini membaca makan juga dari yang bismillah. Ya Rob, aku dapati dalam lauk satu umat, kitab suci mereka tertanam di dalam dada-dada mereka. Mereka membacanya. Jadi karena mereka sebagai umatku, ujar Allah, mereka umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci tertanam dalam dada hafal. Coba jadi ya. Kitab mana di dunia ini nang kawa dihafal? Nang orang itu kakanakan kubha muda kawa hafal 30 juz atau 10 juz. Nah, kitab maaf, kitab nang lain, kitab apakah? Injil. Kitab Injil, nang ada yang suruh aja mereka menghafal. Kalau usah, kan usah banyak-banyak, selambar aja sesuai dengan tulisannya, hurufnya, anunya, salambar aja kawan. Inilah mukjizat Al-Qur'an. Kau lagi hafal. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.